warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Eka Sari. Nah, teman-teman, kali ini aku akan buat video. Oh ya, kenalan. Buat kalian yang baru gabung atau misalnya kalian baru mampir ke channel aku, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video terbaru aku. Ya, nah kali ini aku akan membuat video jadi DIY gitu. Jadi kan ini aku beli stiker kayak gini. Itu kan stikernya gede. Nah, biasanya tuh di pojok-pojoknya tuh dia ada yang kayak kecil gitu. Kayak video yang pernah aku buat tuh sebelumnya di sini nih, nanti kalian bisa cek. Itu stikernya bentuknya kayak gimana. Nah, itu ada yang kecil-kecilnya itu kan sisa gitu kan. Karena kan biar semuanya panjang kayak gini, kayak benar-benar bentuk bata. Nah, itu aku manfaatin dan aku buat jadi bentuk love. Ini yang kalau kalian lihat di bagian bawah sini aku nih tuh masih kosong gitu kan. Aku mau buat love itu buat bagian bawah biar enggak monoton kotak-kotak semua. Jadi langsung aja kita ke videonya. Ini dia videonya. Yeay guys. Aku mau nunjukin dulu nih stiker wallpaper batanya yang udah aku pasang kayak gini nih guys. Wow, banyak banget kan, tapi bawahnya belum kok, tuh masih kosong gitu. Nah, aku pengen buat love kayak gini nih. Nah, ini jadi di bawahnya aku pengen buat selang-seling love kayak gitu, jadi sisa-sisaan dari stiker ini. Nah, ini nih guys, penampakannya tuh. Ini tuh masih kosong gitu kan, tuh. Masih kurang lagi, dikit lagi. Nah, nanti aku mau isi penuh ke semuanya. Oke, barangnya aku belum buka, aku buka dulu ya guys, soalnya kan kurang dua lagi sebenarnya, terus aku beli tiga mumpung masih promo gitu. Karena aku suka warna biru, jadi aku belinya warna biru. Nah, aku susah. Ini nempel guys. Nih guys, yang aku maksud tuh nih, kan kalau misal kalian lihat nih, anjir, ini nempel nih. Ini kan ada bagian yang kecil-kecilnya nih. Ini bagian-bagian kecil ini tuh aku gunting-gunting. Dan udah aku rapiin sebenarnya. Tuh, banyak banget kan susahnya. Plastik kantongnya tuh banyak banget tuh. Nah, ini nanti aku mau buat, lihat lah, ini kan ada, aku udah buat nih. Jadi ini aku pertama ukur dulu nih, ini ukurannya berapa nih ya, kita ukur ya. Nah, ini tingginya itu 7 cm, ini lebarnya itu berapa nih, panjangnya itu kurang lebih 9,5. Nah, dari 9,5 itu aku buat ukurannya nih, love-nya. Coba kita ukur love-nya ya. Ini love-nya tuh sekitar 8,5. Terus tingginya itu sekitar 7. Jadi aku buat tingginya 7, panjangnya 8,5 supaya dia pas gitu love ya. Jadi nanti aku tinggal ikutin pola ini deh aku gunting. Nah, sebelum itu aku mau gunting ini guys. Pokoknya kayak aku pasang sama. Nah, aku gunting ini. Itu udah kalian kalau kalian pengen tahu gitu kan, kalian langsung klik aja dulu. Aku tuh gunting itu aku gunting sampai dia pindah. Jadi pindah sini aku gunting. Pokoknya ini aku gunting emang kiri kayak gitu-gitu. Terus hasilnya tuh nanti jadi kayak gini nih, kotak-kotaknya kan jadi bolong-bolong, jadi dia semuanya panjang. Tapi ini tuh harusnya kalau misalnya kalian di bagian tengah stikernya nih,
Nah, itu juga kalian potong-potongin juga tuh. Tapi karena ini aku buat pinggir, jadi itu nggak usah aku potongin. Jadi udah nggak pasang kan, tadinya kan masih pasang. Cuman yang bawah ini aku nggak sampai ujung, susah. Nah guys, kan baik banget nih. Aku mau bikin 20 biji dulu kali ya. Nih, ini kan ya. Nah, ini topnya. Ini jarum mentuh. Ini aku tusuk supaya dia nggak goyang-goyang. Pokoknya gitu deh, biar dia nggak goyang. Di sini aku udah buat 20 loaf. Masih banyak banget yang belum aku buat karena tuh pegal banget. Jadi loafnya baru segini. Tuh, lucu-lucu kan. Tinggal. Tutup. Ini bakal aku pasang dulu ya, aku pasang dulu. Jadi kayak buat selang-seling gitu. Nah kan gak ada juga. Jadi ini lem stikernya gitu. Nah, itu di bagian bawahnya. Guys, penampakannya kayak gini ya hasilnya. Sudah. Tapi ada yang kurang ke bawah, ada yang terlalu ke atas. Gak bisa lurus. Tapi lumayan kan, lucu gitu, biru-biru. Nah, itu dia videonya. Jadi mudah banget kan kalian buatnya. Terus kalian juga bisa pakai barang bekas itu loh. Terus kalau misalnya emang kalian ini kayak aku stiker yang udah sisa gitu kan, jadi daripada dibuang atau misalnya kayak aku pakai tapi kotak-kotak terus kan monoton, nah akhirnya aku buat deh jadi bentuk love gitu. Jadi kita memanfaatkan barang yang ada. Nah sekian dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa tahu video ini, dan jangan lupa kalian like, komen di bawah, dan yang pasti di subscribe. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.